sendiri deh lawannya hari ini. Lawannya seumuran nih. Asik. Seumuran bokap. Oh. Juara 2, karena 2024 juara 2. Final TOSI Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia akan melawan Valentino Jebret. Kita sedang berada di GOR UNJ Jakarta Timur. Seperti apakah keseruannya? Sepertinya hari ini akan mendapatkan perlawanan yang cukup sulit karena Om Valentino Jebret merupakan orang yang apa ya, permainannya cukup lihai dan cukup pandai untuk bermain bulu tangkis, dan dia cukup bisa main, dia tahu kapan lob, tahu kapan netting. Cuman kita lihat apakah pengalaman dia bisa mengalahkan stamina gua. Terus. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV. Sekarang udah, karena kita tadi agak telat sedikit, jadi udah ada waktu untuk masuk basket, langsung aja ganti baju, make up, betul-betul rambut, stretching. Ini dia lawannya hari ini. Mana lawannya? Ini dia lawannya kita hari ini. Jangan selesai ya, nyantai aja mainnya. Nah, coba nih Jabri Nicole lawan gue. Beda. Yang menang. Oh, yang menang. Masuk. Udah mulai nih. Masuk. Belum nih. Ada berapa nih? Ada 2. Lawannya seumuran nih. Asik. Seumuran bokap. Masalah itu hanya pinggang ke atas. Pinggang ke bawah boleh diadu. Maksudnya gak pake itu. Main drum apa main bulu tangkis nih? Gak ngerti gua. Ikut aja dah. Masuknya lewat drum. Belum stretching, jadi kita stretching dulu. Three, two, one, cut.
Oh, pelanggaran di PR. Teknik terlalu keras. Teknik spending. Minta tayangan ulang. Ini yang selalu paling dari kemarin bilang kan, cara dia mungkin untuk mendelay, membuat momen. Ada lihat enggak? Padahal narik angkot ya. Narik angkot. Enggak dong. Narik napas. Tarik nafas ini bisa jadi. Teknik Valen untuk tarik nafas. Iya. Ini saya Valen alah di duduk MLM. Ini kita lihat apakah drama yang terjadi di sini. Ini sih bukan gimmick ya, serius deh. Dia ada 15 ini nih kayaknya. Peringatan sekali. Valentino the Brand. Apakah L bisa membuat jus? Aduh, takut sekali. Tadi sayang sekali pengembalian dari Amadeusan Valentino Gebet 21-19 set pertama jebret unggul atas El Rumi. Curiga tadi bolanya ongkirnya kurang. Kenapa jadi nggak nyampe? Iya, dibalikin lagi. Apa kan harus pak?
Kita lihat Wong Lu sama. Oh, sudah mulai bercanda lagi untuk menurunkan. Sengaja. Apa itu? Tidak, itu tidak sengaja. Dia larinya mau menipu lawan, mau dia ke atas. Bukan Max Fitzik. Nah, tadi dia mau ngasih seperti itu. Kita lihat. Kalau umur ke-28 tidak saja gue dia. Oh iya, pengalaman ya. Beda 4 tahun lagi mungkin. Gimana El? El ini aja udah gak bisa kapan ketanya suka-suka-suka-suka El lawan Bung Palen. Bung Palen memberikan pertandingan yang seru tadi juga sampai rubber set. Ada Gus juga tadi. Ya pokoknya pemain seru, pokoknya fair play. Dan waktu itu ada kartu merah, ada insiden beberapa insiden. Tapi akhirnya juga semuanya senang. Pokoknya kompeten yang terbaik lah. Oke, yang penting juga menghibur ya El ya. El, tapi sekarang kan belum beruntung El. Kepada fansnya mau ngomong apa El? Nah, makasih buat semua yang udah datang langsung ke GOR. Oh, GOR UNJ. Makasih banyak udah datang yang sini juga. Yang sana, makasih banyak. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat Bung Palen dan juga El. Sekali lagi congrats ya. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Campione, campione. Bang, gimana bang? Akhirnya bisa ngalahin anak muda. Gua merasa ini ya. Gua tuh sengaja nggak makan, nggak tidur 3 hari supaya gua tuh bisa kalah gitu. Waduh. Tapi ya. Tapi ternyata gua masih menang. Masih karena dia seminggu nggak tidurnya. Nggak, tapi gila tenaganya badak gila. Mau main-main, gua mati mulu. Giliran ini dia udah dapet lagi. Ya tapi tetap yang menang gue. Tadi pengen ngejebret tapi malah dijebret. Nggak bisa. Nah, tapi kan masih beda ya berapa belas tahun lah. 4 untuk, tahun? Oh iya, ya gue 28 kan dia. Bukanya 24. Bukannya 2 tahun? Hah? Beda 2 tahun kita kan? 2 ya? 2 tahun. Beda 2 ya? 2 tahun. Wah, beda 2.
Tadi juga seru pas jus berapa? Set 2. Yang kedua sampai round sampai jus 2 ya. Jus 2 ya ampun, kok bisa pas mulang angkanya 2 ya? Iya, kenapa ya? Luar biasa. Gua juara 2 lagi. Iya, kenapa gua mau juara 1? Kenapa? Karena gua cuma mau nyobain juara 2. Jadi ya. Targetnya juara 2 emang. Masuk. Targetnya juara 2 masuk. Kalau baru enggak? Baru enggak? Kalau dia satu putaran. Ya. Kalau gua 1. Udah 2 kali. Eh juara 2 kali. Oh iya, gua juara 2 sekali. Kali. Juara 2 sekali, emang juara 2 kali. Ah, 2-1, 2-2. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV. Juara 2, karena 2024 juara 2. Hai guys, akhirnya selesai juga turnamen olahraga season 2. Turnamen olahraga selebriti Indonesia season 2, TOS season 2. Walaupun belum bisa menang melawan Bung Valen dan Jebret, tapi alhamdulillah sudah bisa memberikan yang terbaik. Walaupun belum menang, tapi yang penting fair play, technical, dan tetap jaga emosi, nambah pengalaman. Ya walaupun lawannya lebih berpengalaman, lebih berteknik, tapi apa yang ada ya, walaupun kita sudah memberikan semuanya, kalau belum dikasih kesempatan menang sama Allah Subhanahu Wa Taala, memang belum punya menang. Jadi syukuri hasil yang ada, kita hari juara 2. Tapi yang penting kita main fair play, main seru, dan main menghibur. Semoga semua terhibur, jadi sampai jumpa lagi di lain vlog. Walaupun juara 2, apa-apa yang ada. Oke guys, sampai jumpa di lain vlog. Bye.